Halo teman-teman semua, kembali di channel ini, kembali bersama gue Ilham ya. Video kali ini gue akan review ya, kemarin baru nge-unboxing ya. Sekarang gue main review mikrofon dari Fantech. Ini dia ya, mikrofon dari Fantech yang dengan merek MCX01 ya. Review saya, kita akan reviewnya setelah satu ini. Oke teman-teman semua, dan ini adalah mic-nya ya, udah gua pasangin stand ya, stand arms. Dan ini menurut gua sangat bagus ya, jadi ini oke banget ya, keren banget. Jadi untuk mikrofonnya ini, untuk build quality-nya ini sangat bagus ya teman-teman, ini dari aluminium. Dan juga mic ini juga untuk pengaturannya juga cukup mudah. Dan sini ada, seperti biasa ada di sini ada tombol EQ dan gain ya, untuk pengaturan suaranya. Dan untuk build quality dari ininya, apa, build quality dari mikrofon dari Fantech ini cukuplah bagus, di harganya yang sangat menurut gua terjangkau ini ya, dengan harga gua beli 509 ribu ya, padahal 510 ribu, dan dapatkan kualitas mikrofon yang harganya jutaan ya. Ini sangat luar biasa. Dan di sini juga ada lampu-lampunya ya, lampu-lampu LED ya, di ada warna-warnanya. Dan ini menurut gua bagus banget ya teman-teman. Dan juga untuk kualitas suaranya kita akan coba dulu. Oke teman-teman semua ya, jadi kita akan cek suaranya. Ini baru yang direkam aja, baru suara dari, jadi ini yang direkam baru suara dari kameranya aja ya, dari kamera. Dan gua akan merekam suaranya dari mikrofon ini ya, dari Fantech. Kita akan coba. Oke. Cek 1 2 3 1 2 3, cek. Ini adalah suara yang direkam dari mikrofon Fantech ya. Jadi ini suaranya, hasil suaranya, dan ini belum diedit sama sekali. Dan mungkin kalau udah diedit ini kayaknya gurih banget ya suaranya. Dan ini baru suaranya dari mikrofon Fantech ini ya. Jadi gua gerak, dan ini adalah suara dari mikrofon Fantech yang gua rekam dari satu jengkal. Dan kalian bisa dengar suaranya, dan gua taikin kayaknya ke 50% aja. Dan suaranya juga aja cukup bagus, dan kelihatan lebih jelas ya. Dan mungkin kalau lebih jauh kayaknya kurang kedengeran. Dan ini adalah suara dari mikrofonnya, dan gua ngomong di jarak 2 jengkal ya. Dan ini kayaknya mungkin suaranya udah kurang agak jelas ya, jadi bisa dilihat ya noise reduction-nya ini juga bagus ya, jadi harus dideketin, nggak bisa terlalu jauh. Dan ini juga untuk gua ngomong bisa diputar nggak ini, dan juga ini satu arah doang ya, jadi ini bisa dipandang. Jadi kalau misalnya ngomong di belakang mikrofonnya nih ya, di belakang sini, ini juga tidak bisa kedengeran ya suaranya ya. Jadi ini cukup bagus ya fiturnya. Dan juga ini benar-benar buat dengan harga segini suaranya juga lumayan bagus. Dan ya kalau misalnya nilai sendiri ya, ini baru dari ini sampai sekarang suaranya baru sampai ini suaranya dari hasil dari mikrofon Fantech ini ya teman-teman. Dan kita balikin lagi ke kamera. Oke, ini suara dari hasil dari kamera lagi ya, bisa dilihat ya untuk hasil kualitasnya di hasil kualitas dari Fantech ini. Oke teman-teman, kalian bisa, oke teman-teman, bisa lihat sendiri ya hasil dari Fantech ini ya. Untuk kualitas audionya kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar. Dan menurut kalian gimana tuh lah, di harga range, untuk di harga range ya, di harga sekitar 500 ribuan ya, itu kalian, menurut kalian worth it atau kagak ya untuk mikrofon dari Fantech ini ya. Nah, mikrofon apa sih?
Oke, okay. Untuk namanya mikrofon dari Antec MCX01 ya, review saya. Ini ya, gue lupa dulu nama punya. Dan menurut kalian ini worth it atau kagak untuk membeli ini dengan harga segitu? Dan komen di kolom komentar. Dan untuk review mikrofon dari Pantek ini cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman semua yang nonton video ini, dan yang ingin mencari rekomendasi semoga ketemu ya barang yang kalian incer ya. Mungkin kalau kalian ingin membeli mikrofon, gue sarankan untuk mencoba merek ini ya, Pantek ya. Jadi Pantek ini benar kenal di peralatan gamingnya ya, kayak mouse, keyboard, tapi ini baru dia kayak buat apa ya, produk baru, dan produknya ini adalah mikrofon ya. Dan ini menurut gue hasilnya bagus banget dan lumayan, wah di harganya lah ya. Dan terima kasih, sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk informasi tentang teknologi ya. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video. I'm still waiting for